you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. Halo, assalamualaikum. Masih bersama channelnya Mbak Fit Vlog. Kali ini Mbak Fit mau berbagi resep ya guys. Mbak Fit mau buat spaghetti bolognese. Dan di sini Mbak Fit sudah siapkan bahan-bahannya. Di sini ada mie, ini mie kering, ini Mbak Fit pakai 4 keping ya guys ya. Dan di sini juga Mbak Fit sudah siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada bawang putih, ini kurang lebih 5 siung bawang putih udah Mbak Fit cincang, 1 buah bawang bombay juga udah Mbak Fit cincang, garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Di sini Mbak Fit juga ada oregano bubuk, kornet, keju dan saus tomat ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita mulai memasaknya ya guys ya. Pertama-tama kita rebus dulu mie-nya ya guys ya. Ini Mbak Fit udah panaskan air dan kita beri sedikit minyak. Kita tunggu mendidih dulu ya guys ya. Sambil menunggu airnya ini mendidih untuk merebus mie-nya, kita buat dulu saus bolognese-nya ya guys ya. Di sini Mbak Fit udah nyalakan kompor dan kita beri sedikit minyak untuk menumis bawangnya. Ini minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan bawang putihnya ya guys. Nah ini bawang putihnya kita tumis sampai harum ya guys. Masukkan juga bawang bombaynya. Kita tumis sampai harum ya guys. Ini kita tumis sampai harum dan bawangnya matang ya guys. Bawang putih dan bawang bombaynya udah mulai matang ya guys ya, udah kecoklatan. Langsung aja kita masukkan kornetnya ya guys. Ini kornetnya udah Mbak Fit masukkan semua, lalu kita beri sedikit air. Langsung aja kita masukkan tomatnya. Tomat sudah masuk, langsung kita masukkan garam, kaldu bubuk dan lada bubuknya ya guys ya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa kita beri sedikit oregano kering ya guys ya. Aromanya harum. Ini saus bolognese-nya udah mateng ya guys ya. Jangan lupa dites rasa ya guys ya. Ini airnya udah mendidih ya guys. Langsung aja kita masukkan mie keringnya ya guys ya. Kita masak sampai minyak empuk dan matang. Minyak juga udah mendidih dan udah matang. Langsung aja kita tiriskan ya guys. Tiriskan minyak. Nah ini minyak udah masuk semua. Kita aduk-aduk ya guys ya, sampai minyak
salad dengan saus bolognese-nya, guys. Yummy. Tercampur rata, ini udah mateng ya guys ya. Langsung aja kita matikan kompornya ya guys. Ini Mbak Pit mau plating ya guys ya. Mbak Pit mau kasih keju ya guys ya. Ini hasil masak-masak Mbak Pit, mie getty bolognese atau mie spaghetti bolognese ya guys. Sekarang Mbak Pit mau icip-icip ya guys ya. Mbak Pit mau icip-icip dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali nih guys ya. Rasanya endulita ya guys ya. Ini mau kita kasih sosis juga boleh. Toppingnya kita kasih sosis, kita kasih daging asap atau bakso boleh ya guys ya, sesuai selera ya guys ya. Guys, Mbak Pit icip-icipnya sampai di sini dulu ya guys ya. Kalau sampai habis ini durasinya panjang banget. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya dan pencet tombol loncengnya untuk tetap update video-video terbaru dari Mbak Pit. Semoga video Mbak Pit kali ini bermanfaat ya guys ya. Sampai ketemu lagi di acara masak-masak Mbak Pit berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.